Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adi Pemburu Dongkel. Pada kesempatan sore kali ini, saya mau berburu, Mas Bro. Mencari bahan-bahan bonsai lagi. Nah, mudah-mudahan buruan saya sore kali ini mendapatkan bahan bonsai yang sangat-sangat istimewa. Kemungkinan buruan saya sore kali ini bahan bonsai serut. Oke, Mas Bro, sebelum melihat perburuan saya sore kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan coba cari-cari. Ya, mudah-mudahan perburuan saya kali ini mendapatkan bahan bonsai yang bermotif istimewa. Oke, ikuti terus keseruan perburuan saya sore kali ini. Mas Bro, lokasinya kurang lebih seperti ini. Sangat-sangat mendung sekali. Oke, Mas Bro, rupanya di atas itu ada bahan bonsai serut. Ya, daun-daunnya kurang lebih seperti ini. Bahan bonsai serut. Akan saya coba cek batang-batangnya. Kurang lebih seperti apa motif-motifnya, Mas Bro. Nah, itu sudah kelihatan motif-motif bahan bonsai serut. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan coba dongkel bahan bonsai serut ini. Mudah-mudahan setelah saya dongkel, motifnya sangat-sangat istimewa sekali. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan coba proses pendongkelan. Oke, Mas Bro. Ya. Setelah saya gali, motifnya kurang lebih seperti ini, bahan bonsai serut ini. Rupanya tidak ada akar-akarnya. Ya, oke, Mas Bro. Langsung aja saya akan lanjutkan proses pendongkelan lagi. Nanti kalau sudah keangkat, seperti apa motif-motifnya bahan bonsai serut ini ya, biarpun nggak terlalu jumbo. Oke, Mas Bro, langsung aja saya proses pendongkelan lagi. Oke, Mas Bro, akhirnya terangkat juga bahan bonsai serut ini. Oke, langsung aja saya bawa ke bawah. Nanti akan saya potongi motif-motifnya kurang lebih seperti apa. Oke, Mas Bro, langsung aja saya akan bawa ke bawah.
ya, seperti ini mas bro motif-motifnya. Nanti seperti apa motif-motif bahan bonsai serut ini yang seperti ini kalau saya tanam. Oke, langsung saja saya akan potongi. Ini mas bro ya, motif-motifnya nanti akan saya tanam terbalik, kan ini banyak akar-akar yang kecil-kecil, kemungkinan cepat tumbuh mas bro bahan bonsai serut ini, biarpun tanam terbalik ya. Mungkin kalau jadi ini sangat-sangat antik sekali atau unik motif-motif bahan bonsai serut ini. Oke mas bro, video saya kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada dimanapun tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.